Ya. Boleh Pak, roll action. Pak, oke. Ya, Pak Suwono, gimana Pak mau menanyakan soal kabar perceraiannya artis berinisial BS? Oh ya, oke. Sama MB ya. Iya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu sudah terdaftar di register kami, yaitu register perkara perdata, ya, dan nomor 3054 PTTG 2021 PN Jaksel, yang mana pihak penggugat adalah MB dan pihak tergugat adalah BR berkaitan dengan perkara gugatan perceraian. Ya, untuk perkara tersebut terdaftar di register kami pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Dan untuk jadwal persidangannya, sidang pertama sudah dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Dan sidang keduanya 18 Mei tahun 2021. Sidang ketiga 25 Mei 2021 dan sidang keempatnya 8 Juni 2021 dan sidang sidang kelimanya insyaallah akan digelar pada hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 dengan acara atau agenda sidang replik dari pihak penggugat. Oke. Oke. Pak didaftarkan kalau boleh tahu itu mulai siapa Pak? Siapa yang mendaftarkan Pak? Oleh kuasanya. Boleh disebutkan namanya Pak? Untuk kuasanya, kan nanti diikuti dalam persidangan aja pada jadwal persidangan yang akan datang tanggal 15 Juni itu. Ya. Pas jauh ini gugatan cerainya itu apa aja sih Pak? Yang diajukan, yang terdaftar. Hanya perceraian, hak asuh anak. Untuk itu ikutin aja nanti karena ini sidangnya sudah sidang tertutup. Kalau mau jelasnya nanti tunggu pada waktu putusannya. Karena putusan adalah nantinya terbuka untuk umum ya. Dan untuk perkara perceraiannya itu kan tertutup. Okay. Untuk pemeriksaannya. Pak, ini kan sudah sidang yang keempat akan berjalan kelima kalinya, Pak. Karena apakah memang prosedurnya seperti itu? Karena kedua belah pihak ada yang tidak hadir atau hadir yang atau mempertahankan Pak satunya Pak? Enggak, yang jelas dalam hal ini para pihak bisa memasakkan advokat atau pengacara ya. Bisa diwakili oleh kuasanya baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Tapi perlu diketahui bahwa untuk persidangan perkara perceraian tersebut itu sifatnya adalah tertutup. Oke, Pak, berarti mediasi gagal ya Pak sampai akhirnya ada sidang kelima kalinya. Tentunya begitu. Oke. Ya, karena proses persidangan tersebut harus diawali dengan mediasi, sebagaimana Firman Nomor 1 tahun 2016. Agenda mediasi sendiri dihadirkan kedua belah pihak Pak? Kalau untuk itu tentunya dalam hal ini sesuai dengan perma dimohon untuk prinsipalnya untuk hadir ya. Dan ternyata prinsipalnya hadir. Kita tidak belum konfirmasi kepada pihak mediator pada waktu itu ya. Pak Sono izin mungkin ini agak untuk permasalahan gugatannya apa sih Pak? Berkaitan dengan perceraian Mas, untuk lengkapnya nanti ngikutin perkembangan selanjutnya. Insya Allah kalau untuk putusan akan sidang terbuka untuk umum. Di sini kan juga ada anak Pak. Gimana? Ada pihak ketiga sampai akhirnya ada. Kita nggak bisa ngomong jauh itu karena kami sebagai humas hanya penyambung aja, ya kan? Bukan pemeriksa, bukan hakim memeriksa. Untuk itu harap bersabar untuk semuanya, ngikutin waktu putusannya. Oke, Pak, yang menggugat adalah kan dari pihak yang perempuan ya Pak. Dan di sini ternyata ada anak. Apakah itu juga masuk jadi isi gugatan hak asuh anak? Luar biasa nih saudara kita ini ya. Padahal sebetulnya kalau memahami apa yang kami sampaikan tadi itu tentunya harus bersabar, nunggulah putusannya itu kalau mau lengkap ya. Karena ini kita gak bisa ngomong secara terbuka berkaitan dengan
berkaitan dengan pemeriksaan tersebut, karena pemeriksaannya adalah pemeriksaan juga tempat kejadian itu kan dilakukan dalam sidang tertutup. Untuk tanggal 15 nanti agendanya mungkin apa? Replik. Iya, replik ya. Bentar kita lihat dulu. Tanggal 15 Juni, insya Allah akan digelar pada tanggal 15 Juni acara replik dari pihak penggugat. Prinsipal diwajibkan hadir juga Pak? Atau mungkin sudah diwakilkan kuasa hukum? Kalau sudah dikuasakan, kupikir kuasanya saja sudah cukup. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila prinsipalnya ikut hadir. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Cukup. Terima kasih, jaga kesehatan untuk semuanya ya. Udah pada makan belum? Alhamdulillah.